Selamat sore teman-teman. Dari di video ini kita akan melakukan penyedapan pada pohon aren teman-teman. Ini adalah air nira. Dari tadi pagi hingga sore hari kawan-kawan. Jadi sebelum kita lakukan penyedapan, kita terlebih dahulu melakukan panen air nira kawan-kawan. Inilah hasilnya di sore ini kawan-kawan, sekitar 3,5 liter. Oke kawan-kawan, sekarang kita lakukan penyedapan pada manggar aren. Ini pemukulannya 8 kali jeda 5 hari kawan-kawan, dan dipotong setelah mekar. Kita lakukan pemeraman dulu sekitar 3 hari. Ini adalah salah satu manggar keras kawan-kawan. Ini pemukulannya, walaupun sudah kita lakukan 8 kali, tetap saja dia manggarnya keras kawan-kawan. Tetapi tuaknya sangat bagus sekali. Oke, cukup kawan-kawan. Kita lakukan pengirisannya tipis-tipis supaya manggarnya tahan lama. Selanjutnya kita menggunakan daun terong bibik kawan-kawan. Ini dia sebagai penutupnya. Fungsinya untuk memancing sagu aren supaya keluar, dan tetesan air nira semakin permanen atau normal sepanjang hari kawan-kawan. Oke, langsung kita lakukan penampungan. Dan kita tidak boleh lupa untuk menutupnya kawan-kawan. Apabila datang hujan, supaya tidak embernya tidak masuk, penampungnya tidak masuk air kawan-kawan. Jadi cukup sekian dulu videonya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe untuk mendukung channel ini teman-teman. Terima kasih banyak, salam penyedap aren.